Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Farida 54 Acuna. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rizkinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pada video saya kali ini saya akan mengunboxing dan mereview Ulan ZF Mount smartphone. Ini saya belinya di Shopee, kebetulan saya dapat gratis ongkir. Saya belinya harganya sekitar 65 sampai 70-an gitu ya. Saya lupa ini, nanti saya taruh nama toko dan harganya di deskripsi pada video saya ini ya. Sebelum menonton video saya ini, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, nyalakan loncengnya, tekan tombol like, silakan berkomentar di kolom komentar, karena semuanya ini gratis sahabat semua. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan memulai mengunboxing dan mereview Ulan ZF Mount smartphone ini ya. Saya buka. Ini saya buka ya dalamnya. Bagus ini. Ini kemasannya juga bagus, recommended. Ini saya buka, ini ada putaran untuk menaruh HP. Ukuran HP-nya bisa dikecilkan, bisa diputar ini ya. Putar makin ke atas dia semakin lebar. Seperti gini ya, saya praktekkan cara memasangnya. Nah, dia semakin melebar. Coba saya putar-putar sampai ke atas ya, sampai full ya, selebar dan sepanjang apa ini ya. Apa bisa dipakai untuk kamera portrait atau hanya landscape aja. Coba saya lihat, putar terus. Kalau landscape jelas bisa ini. Coba saya penasaran apa bisa untuk kamera portrait ya. Oh, ini ternyata nggak bisa. Saya pasang ya, masih kurang lebar. Ini bagus, ini produknya bagus, punyanya Ulan Z. Ulan Z F Mount. Misalnya F Mount ya. Putar. Ternyata ini hanya untuk kamera, untuk HP, untuk kamera video tidur ya, landscape. Kalau portrait nggak ada, ada khusus sendiri. Mas ini hati-hati. Coba saya ini ya. Nah, ini dan harus rapat biar nggak jatuh, diputer sampai dia menggigit HP-nya. Ya, gini ya posisinya. Dan ini untuk pegangan. Ini bisa dilepas. Dan ini bisa ditaruh di ini ya, ini tripod. Ini dilepas, bisa ditaruh di tripod ininya dilepas.
Kalau mau naruh di tripod, ini tinggal diputer. Seperti ini. Ya. Ini bisa ditaruh di tangan. Kalau pakai ini enggak usah pakai tripod, ini bisa tadi gini. Nyoting pakai ini ya tadi, ini dipegang ya. Dapat semua. Ini ada tempat untuk mikrofon. Tinggal memasukkan ini mikrofonnya yang ada mikrofon bulu itu ya. Bisa dimasukkan sini, ada bulunya, bulu kucing. Sekian sahabat semua, unboxing dan review Ulanzi F-Mount smartphone. Semoga bermanfaat dan bisa merekomendasi buat sahabat semua. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, nyalakan loncengnya, tekan tombol like, silakan berkomentar di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.